Inna lillahi, jenazah tiba di rumah duka Ariel Noah. Sederet artis tak kuasa menahan air mata. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kamu diberikan kekuatan menghadapi ujian ini. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Tetaplah tegar sahabatku, anggaplah kepergian dia sebagai pengingat bahwa kita hanya manusia biasa yang juga akan menghadapi kematian. Belakangan ini Ariel Noah dan keluarga besarnya sedang berduka. Ayah Ariel Noah yang bernama Nazmul Irfan telah meninggal dunia. Pada Selasa siang, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Advent Bandung, Jawa Barat. Ketika ayahnya meninggal, diketahui Ariel Noah sedang berada di Malang. Ayah Ariel Noah dimakamkan di TPU Nagrok, Ujung Berung. Kakak pertama Ariel Noah yang bernama Nazrin Fahrizal mengungkapkan keinginan ayahnya sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ayahnya ingin makan bersama keluarganya. Firasat nggak ada, beliau cuma ingin sembuh, sempat minta ingin makan bareng rame-rame sama keluarga. Ucap Nazrin. Sebelum meninggal, sang ayah Ariel Noah memang mengalami sakit komplikasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.